Proses penamaan calon bagi pilihan raya umum ke-15 PRU-15 Parlimen Kota Raja menyaksikan pertembungan 8 penjuru termasuk 3 calon bebas. Pertembungan itu turut menyaksikan penyandang kerusi yang juga Presiden Amanah Muhammad Sabu tampil untuk mempertahankan kerusi yang dimenangi beliau pada PRU-14. Muhammad menjadi calon terawal yang tiba di pusat penamaan calon di Dewan MBSA Kemuning Utama Seksyen 32 pada jam 8.35 pagi sebelum diikuti calon Perikatan Nasional PN Muhammad Diah Baharun. Ia kemudian disusuli calon Barisan Nasional BN di Kajendran, Pejuang Fahmi Bazlan Muda, P. Ravintaran Bebas, R. Surendar Bebas, K. Kumar Bebas dan calon Parti Rakyat Malaysia PRM Sarah Afiqah Zainul Arif.